dikutip dari sindonews.com. Prajurit TNI tidak perlu minder dengan kemampuannya, sebab kekuatan TNI sudah setara dengan negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia. Pengakuan akan kemampuan TNI sudah diakui banyak negara, sehingga TNI sering diundang dalam berbagai latihan militer di berbagai negara. Pernyataan yang disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kala menyaksikan operasi pendaratan amfibi dalam Latgabma Super Garuda Shield 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, tidaklah berlebihan. Berdasarkan situs pemeringkatan militer dunia, kekuatan Indonesia di antara militer dunia memang tidak kaleng-kaleng. Pada 2023 ini, militer Indonesia menempati peringkat 13 dari 145 negara di dunia.